Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dirjaya Group. Pada siang hari ini kami sedang meninjau proses pembangunan rumah ya teman-teman. Rumah minimalis murah, di mana rumah ini berdiri di pojok, paling pojok area kafling ini ya teman-teman. Bisa dilihat samping-sampingnya masih kosong, sampai depan sana masih kosong, dan rumah ini berdiri paling pojok dari jalan depan sana, jaraknya kurang lebih 50 meter. Dan untuk membangunnya kita harus membuat jalan akses sepanjang 50 meter, kurang lebih 50 meter dengan urukan sirtu ini ya teman-teman, yang dipadatkan. Rumah ini mengusung konsep minimalis modern dengan struktur yang standar yang digunakan ya teman-teman. Terdiri dari ada pondasinya, ada sluf, kolom, dan juga balok ini. Untuk pondasinya ini menggunakan pondasi batu kali. Ya, mari kita lihat detail rumahnya. Ya, ini bagian depan ada karpot. Fasad rumah karpotnya, teman-teman. Ini bagian teras. Kemudian yang direncanakan nanti untuk ini akan digunakan untuk taman ya. Seperti konsep desain rumahnya minimalis modern. Usianya menggunakan kayu jati ya teman-teman. Kayu jati. Ya, usian kayu dan jendela. Dan di balik ini adalah dapur. Untuk lantainya ini menggunakan granit tile ukuran 60x60 ya teman-teman. Di untuk teras dan bagian dalam rumahnya. Ya, demikian video singkat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.